Oke guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama Emak Gila. Nah, jadi sekarang Emak lagi di lokasi non sih, lokasi syuting episode. Cuma lagi ngiuhan guys, lagi hujan. Nah, terus Emak ada rencana juga nih. Gaul jadi tukang prank, jadi hayang nyobaan prank-prank. Jeng netizen oke banyak yang request Emak bikin prank dong, Emak bikin prank. Nah, sekarang Emak orang karek sakalinya nyin pranknya. Karek sakali. Sakal. Sekarang mah bakal nyobain prank, tapi pranknya bukan settingan. Enggak kayak orang-orang. Mama harus real pokoknya. Nanti kalau prank-pranknya, prank-prank mah itu harus real. Nah, sekarang mah yang gampang-gampang dulu aja. Mama rencananya mau prank si Ipong. Pranknya apa nantilah. Pokoknya tonton aja. Tak mau udah siapin tuh. Ini kamera di sini. Jadi engke sepatunya bolongan kurang. Terus kamera mana anjing teu kepangge? Oh iya tah. Nah, ini kameranya udah sembunyi ya. Enggak bakalan ketahuan. Jamin ini mah. Soalnya mah udah nyoba-nyoba lah. Kameranya enggak bakalan ketahuan, ada GoPro di situ. Terus ada GoPro 360 juga di situ biar bisa diputar-putar nanti. Nah, harusnya ada lagi HP 1. Atau nuker di ceklanku urang we nya, ceklanku urang we. By landscape oge lah. Soalnya landscape oge soalnya kan ge saya gambarna di GoPro. Urang teu biasa ngeprank-ngeprank kitu ih. Kan nyoba. Sok hayang seuri tapi nyoba lah. Belajar. Nah, jadi gitu, Mama mau prank si Ipong. Naon ya? Marah-marah naon atuh da? Orang tara ambek kan ya real nogenya? Tara pisan. Naon ya? Ah pokoknya kewe tonton lah. Penasaran kumaha. Tapi inti nama mah ngeprankna real. Lain settingan. Bisa dibedain lah mana yang settingan mana real. Oke. Okay. Aman. Oke okay, kalau. Nis bari meli rokok nis. Meli rokok. Berarti. Iji we. Iji wang we. Pong sini dulu pong. Jadi kan Ipong juga udah tahu kan, non sih, ya YouTube-nya udah sepi lah. Iya. Jadi yang lainnya juga, Ipong juga kan udah nggak digaji, belasinnya. Ipong juga udah nggak digaji berapa bulan Pong? Baru sebulan. Sebulan nggak digaji kan? Ya jadi, non ya. Jadi wayahna gitu. Nggak bakalan bikin video-video lagi lah. Oh iya. Kan kalau si Garis mah udah ada Korudi, udah jadi editor Korudi. Terus Gilang pegang apa? Cuci motor. Yang lain-lainnya udah ada bagian-bagian gitulah. Jadi nggak ngandelin di video aja gitu. Ipong belum dikasih tahu sama Tina? Belum. Iya, jadi sekarang mah jangan ngarepin YouTube gitu. Nah, kan Ipong sekarang non punya channel Ipong juga sendiri. Iya. Tak sama Ipong jalanin itu. Ipong harus kreatif. Iya. Jadi jangan kalau ngandelin yang Bandung Cornering mau gajinya udah 3 juta sekarang sebulan. Udah dikit banget. Nah, jadi sekarang mah Ipong pegang channel sendiri harus kreatif. Ya harus bikin video ya di channel Ipong sendiri gitu.
kalau Ayas mah kan bakal fokus di emak gitu. Jadi episode mah si Gana sekarang teh yang episode spesial teh episode terakhir kayaknya gitu. Episode terakhir. Hmm. Jadi mau lanjutinnya yang channel yang emak, yang Bandung Connering Lovers mah gak bakalan dilanjutin lagi. Nah Ipong juga pegang channel sendiri kan. Udah ada di HP Ipong kan? Udah ada kan? Ya paling gitu Yasma. Yasma cuma bilang gitu doang. Jadi bikinnya udah sendiri gitu? Iya bikinnya sendiri-sendiri sekarang. Harus kreatif. Jadi jangan ngandelin di Bandung Cornering aja. Soalnya udah gak ada duitan lah. Emang sih dari awalnya gak fokus ke uang, tapi kan ya butuh juga kan uang. Jadi yang BCL mah gak akan lanjut? Paling Ayas lanjutin yang emak aja. Makanya sekarang jangan jarang bikin video juga kan. Ya kalau nggak dikasih tahu takutnya Ipo ngarap gitu, ngarap digaji gitu gimana kan, biasanya digaji tiap bulan. Sekarang mah nggak ada gitu. Jadi kreatif sendiri. Kalau nggak bisa bikin video nggak apa-apa, mau bebas mau ngapain juga. Tapi udah ngejamin lah di YouTube mah, mending tinggal terusin aja itu yang Ipo. Udah Ayas? Udah. Nanti tungguin si Garnis ya. Bisi lama juga mau pulang duluan, Pak. Kalau enggak di banrek susulin si Garnis sih. Di banrek? Iya. Ya udah tipang duluan aja, Guys. Iya. Balik beneran loh. Balik kan. Kalah guys. Orang susul lah ini si Pongker ini balik. Gagal anjing ngeprank-nya. Pong sedih enggak, Pong? Sedih? Enggak. Kalau sedih mah nangis banget. Terus kalau pulang mau apa? Kepikirannya kenal. Belum lancar kan harus belajar. Nah, jadi gimana, Pong? Sedih. Enggak lah, itu pura-pura. Enggak, tadi waktu disuruh, kenapa langsung disuruh pulang? Udah ikut untuk pulang. Pulang, terus? Terus, pengen langsung ke rumah. Terus kalau ke rumah mau ngapain? Tadi juga udah nge-PT si Ariel buat ngejemput di Arkon. Jadi sedih enggak? Sedih. Gening enggak nangis? Kan, pengen cepet-cepet.
Ayo tuh. Jadi prank barusan, oke? Okay? Kirain itu bener-bener. Enggak. Nah guys, jadi gagal ya. Kita ahli ya, orang ngeprank. Tapi berhasil lah. Berhasil gak, Pong?